Pemulihan 17 projek sekolah sakit kini mencapai tahap 90% dan baki pembinaannya akan disegerakan. Menteri Pendidikan Fadina Siddiq berharap ia dapat diselesaikan menjelang akhir tahun ini. Saya rasa yang sekarang ini yang sedang betul-betul kita lihat yang betul-betul dalam perhatian kita ada 17 semuanya termasuk Sabah Sarawak. Ya? Jadi kita sedang lihat dan nak pastikan 17 ini disegerakan mengikut tempoh masa supaya kita boleh pindahkan status itu daripada sakit kepada retanda. Jadi maknanya dia akan bergeraklah mengikut yang sepatutnya dan dapat disiapkan dengan segera. Kerja-kerja akhir pemulihan projek sekolah sakit disebabkan beberapa isu seperti kekurangan tenaga kerja asing.